Halo sobat, kali ini saya akan mereview Ban Dunlop AnySafe. Mari simak reviewnya. Di mana aplikasi dari ban ini? Ban ini digunakan pada kendaraan MPV Toyota Avanza 7 penumpang. Kendaraan ini termasuk kendaraan yang sangat populer di Indonesia, sehingga ukuran dari ban ini dengan mudah ditemukan di pasaran. Total kapasitas angkut ban ini adalah dengan mengalihkan kapasitas beban maksimum ban dengan jumlah ban yang terpasang di kendaraan. Kapasitas angkut penumpang dan bagasi kendaraan didapat dengan cara mengurangi maksimum total kapasitas ban dengan berat kosong kendaraan. Bagaimana spesifikasi teknis dari ban ini? Tulisan Dunlop adalah nama brand dari ban ini. Tulisan PT Sumi Rubber Indonesia adalah produsen dari ban ini. Tulisan atau logo SNI artinya ban ini telah mendapatkan sertifikat pemenuhan regulasi standar nasional Indonesia. Tulisan Made in Indonesia artinya ban ini diproduksi di dalam negeri. Tulisan pre-stretch artinya material pre penyusun ban ini pada bagian telapak terdiri dari satu lapis polyester, dua lapis kawat baja atau steel untuk sabuk, dan satu lapis poliamide. Sedangkan tulisan please CD wall artinya pada bagian dinding samping menggunakan satu lapis polyester. Kerangka ban atau karkas disusun dari satu lapis polyester. Logo segitiga ini artinya tanda keausan telapak, jika diurutkan ke tengah telapak terdapat tonjolan batas keausan telapak. Tanda ini berjumlah 6 titik melingkar ke seluruh dinding ban pada jarak yang sama. Tulisan steel artinya ban ini menggunakan sabuk dari kawat baja. Tulisan radial artinya konstruksi pli karkasnya adalah radial. Tulisan tubeless artinya ban ini dipasang pada pelek tanpa perlu ban dalam. Angka 185/70 R14 adalah ukuran ban, di mana angka 185 artinya lebar nominal ban dalam milimeter. Angka 70 adalah aspek rasio dalam persen, artinya tinggi dinding samping adalah 70% dari lebar nominal ban. Huruf R adalah kode untuk ban radial. Dan angka 14 adalah diameter pelek dalam satuan inci. Angka 88 adalah indeks beban, jika dikonversi dari tabel indeks beban setara dengan beban maksimum 560 kg. Huruf S adalah simbol kecepatan, jika dikonversi dari tabel simbol kecepatan setara dengan maksimum kecepatan 180 km/jam. Angka 4219 adalah kode produksi ban, di mana angka 42 menunjukkan minggu ke-42, dan angka 19 menunjukkan tahun 2019. Logo E-Mark menunjukkan ban ini sudah memenuhi persyaratan regulasi dari Eropa, yaitu ECE Regulation No. 30 dan 117. Tulisan safety warning, peringatan untuk berhati-hati saat memasang ban ini ke pelek karena bisa terjadi luka serius akibat ban meledak. Termasuk peringatan bahaya saat penggunaan kurang angin atau kelebihan angin. Tulisan AnySafe EC300 Plus adalah nama pattern dari ban ini. Tulisan maximum pressure, artinya ban ini tekanan anginnya maksimum 350 kPa atau 51 psi untuk menahan beban maksimum 560 kg. Tulisan outside, artinya bagian pada tulisan ini dipasang di bagian luar agar terlihat. Jika bagian outside di sisi dalam ban atau tidak terbaca, maka terjadi kesalahan pemasangan di kendaraan. Bagaimana dengan desain telapak dari ban ini? Telapak ban ini terdiri dari 3 alur groove utama yang melingkar, bertujuan untuk steering kendaraan dan menyibak air. Groove besar melintang sepanjang permukaan telapak ke seluruh permukaan untuk daya cengkeram ke jalan raya. Garis kecil pada seluruh permukaan telapak untuk mengecilkan suara yang timbul akibat gesekan dengan jalan. Telapak ini cocok dipakai untuk kendaraan harian pada kondisi jalan raya kering ataupun basah. Apa fitur lainnya dari ban ini? Ban ini cukup empuk digunakan, karena memiliki rasio 70, sehingga tinggi dinding samping ban cukup lebar untuk defleksi dan meredam goncangan. Ban ini telah lulus uji untuk standar SNI 0098 dan ECE Regulation 30 dan 117. Pengujian safety untuk ban ini mencakup dimensi, uji kekuatan tusuk, uji kekuatan bit terlepas dari pelek, uji kecepatan, dan uji beban.
Pengujian performa kenyamanan mencakup uji kebisingan, uji pengereman di jalur basah, dan uji hambatan guling untuk efisiensi konsumsi bahan bakar. Ban ini diklaim perusahaan sebagai ban yang ramah lingkungan, terlihat dengan adanya logo daun dan logo bahan bakar. Berapa harga dari ban ini? Harga dari ban ini didapat dari survei di toko online. Filter pencarian dilakukan dengan mesin pencari Google. Filter selanjutnya adalah dengan memilih brand dan lock dan pattern Enasafe. Selanjutnya difilter lagi dengan memilih toko online-nya. Dari hasil pencarian didapatkan harga mulai Rp445.000 hingga Rp620.000 atau rata-rata di angka 500 ribuan. Demikian tadi hasil review dari ban dan lock Enasafe. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.